Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing lagi mengenai elektro. Dan kali ini aku mau ngelanjutin yang kemarin. Kalau kemarin kan aku udah sharing mengenai buck converter. Nah kali ini aku mau sharing mengenai boost converter. Tanpa nunggu lama, sekarang kita pindah ke monitor. Oke, jadi sharing kali ini adalah mengenai boost converter. Boost converter itu bisa dibilang kebalikannya dari buck converter karena dia hanya bisa menaikkan tekanan input ke tekanan output dengan level yang lebih tinggi. Kalau buck converter kan dia hanya bisa menurunkan. Nah, boost converter itu kebalikannya. Untuk rangkaiannya sendiri kayak gini, mirip-mirip dengan buck converter, cuma ada perbedaan di posisi antara induktor, MOSFET key dan diodanya. Nah ini harus kalian ingat nih, kalian ingat biar misal nanti kalian ada ujian, kalian bisa ngerjain soalnya. Oke, sebagaimana buck converter kemarin, dan ini secara umum berlaku untuk penurunan semua DC-DC converter ya, kita harus membuat asumsi dulu. Nah asumsi ini akan membantu kita dalam penurunan rumusnya. Asumsinya ini juga harus kalian ingat. Asumsi yang pertama adalah kita mengevaluasi ini atau menurunkan rumusnya ini dalam kondisi steady state. Kemudian, nah ini udah pasti tahulah ya, switching periodnya itu T, kemudian lama waktu saklarnya itu on, yaitu DT, D itu duty cycle atau duty ratio. Duty ratio adalah T on dibagi T on plus T off, yang mana sama dengan T on dibagi periode. Kemudian waktu off-nya yaitu 1 min D kali T. Jadi duty cycle itu rentangnya dari 0 sampai 1. Kemudian kondisinya CCM yaitu continuous current mode. Aku nyebutnya gitu sih ya. Dulu waktu aku belajar istilahnya itu CCM. Nah, ini ditandai dengan arus induktor minimalnya itu selalu di atas 0. Kalau 0 atau di bawah 0 gimana? Itu evaluasinya, analisisnya beda. Itu nanti ada analisis untuk kondisi DCM, tapi itu nanti bahasan lain. Kemudian yang keempat, kapasitornya, kapasitor outputnya itu sangat besar sehingga dia bisa menjaga tekanan outputnya konstan. Kenapa ini penting kita asumsikan di awal? Karena secara prakteknya itu dia nggak bisa konstan murni ya, pasti ada ripple di situ yang nanti bisa kita minimalkan dengan pemilihan kapasitor yang tepat. Kemudian anggapannya semua komponennya ideal, jadi daya input sama dengan daya output. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus diasumsikan semua komponen ideal? Ya ini untuk mempermudah penurunan rumusnya aja sih. Nanti kalau misalkan dilanjutkan ke level yang lebih advance, itu bisa diperhitungkan kondisi ketidakidealan itu. Tapi untuk kali ini kita ya asumsinya kayak gini. Dan ini sebagaimana yang aku bilang tadi, secara umum berlaku untuk penurunan semua DC-DC converter. Nah karena boost converter ini termasuk switch mode DC-DC converter, maka kita harus menganalisis atau melihat pada saat kondisi switchnya itu on dan pada saat kondisi switchnya off untuk penurunan rumusnya. Nah pada saat switchnya on, MOSFETnya kan dia akan close, maksudnya short kan. Nah ini akan rangkaiannya itu berubah menjadi kayak gini. Jadi pada saat ini sumber akan mencharging induktor dan diodanya D, dia akan di reverse bias oleh tegangan output sehingga jadilah rangkaiannya kayak gini. Kemudian saat off, MOSFET-nya open dan diodanya akan forward bias untuk mengalirkan arus induktor atau arus input ke beban. Nah sekarang kita turunkan persamaan pada saat dia kondisi on, pada saat switch-nya itu close. Yang pertama, di sini bisa kita lihat kalau tegangan input sama dengan tegangan induktor, jadi VL sama dengan V input. Kemudian tekanan output sama dengan tekanan kapasitor. Nah kita ingat kalau rumus dari tegangan induktor adalah L DIL per DT. Nah ini kemudian bisa diubah menjadi L delta IL per delta T karena kenaikan arusnya konstan dan waktunya adalah DT. Nah kemudian diubah bentuknya menjadi delta IL on. Ini untuk menunjukkan bahwa delta IL nya itu pada saat T on, pada saat DT. Nah kemudian delta T nya itu langsung aku ganti dengan DT. Kemudian VL nya, karena VL pada saat on kan dia sama dengan V input, maka aku langsung ganti V in, terus diubah jadi VL dikali delta T dibagi L sama dengan delta IL on. Kemudian diubah lagi menjadi DV in per LF. Nah ini adalah rumus delta IL pada saat on. Kemudian pada saat switch off, kalau diturunkan persamaannya menjadi VL sama dengan V in min VO. Ya karena V in sama dengan VL plus VO ya kan. Nah terus
sama kayak tadi, VL sama dengan L DIL per DT sama dengan L delta IL per delta T. Ini langsung dimasukin pada saat delta IL off, maka waktunya adalah delta T sama dengan 1 min D kali T. Kemudian VL nya itu sama dengan V in min VO per L. Kemudian periodenya diturunkan menjadi 1 min D V in dikurangi 1 min D kali VO per LF. Nah, jadi ini adalah persamaan delta IL pada saat switchnya itu off atau open. Sekarang kita turunkan dari dua persamaan tadi, kita dari delta IL on dan delta IL off, kita bisa menurunkan persamaan konversinya. Jadi ini harus diingat ya, besar delta IL on itu sama dengan delta IL off. Cuma ini maksudnya negatif karena charging dan discharge gitu. Jadi delta IL pada saat on sama dengan delta IL pada saat off gitu ya. Terus dari persamaan yang tadi, kita masukin delta IL on sama dengan DV in per LF sama dengan min delta IL off nya dimasukin 1 min D kali V in min 1 min D kali VO per LF. Ini LF nya bisa dicoret karena sama. Terus jadinya kayak gini, delta V in sama dengan, ini langsung dilakukan perkalian, jadi min dikali 1 kali V in sama dengan min V in, min dikali min D jadi plus D kali V in, jadi min V in plus D V in plus 1 min D kali VO. Ini nggak diubah, jadi tetap 1 min D kali VO. Terus yang V in semuanya digeser ke kiri, jadinya DV in plus V in min DV in sama dengan 1 min D kali VO. Nah, diserangkan menjadi V in sama dengan 1 min D kali VO. Kalau kita mencari tekan outputnya, ya tinggal diubah aja dari persamaan ini menjadi VO sama dengan 1 per 1 min D dikali V in. Nah, ini adalah rumus konversi dari boost converter. Oke, ini harus diingat karena ini penting. Next. Nah, sekarang rumus konversi udah, sekarang kita tinggal nyari persamaan induktor dan kapasitor. Nah, sekarang kita bahas yang induktornya dulu. Nah, jadi delta IL itu sama dengan DV in per LF, ini untuk saat yang on tadi ya. Kemudian sama dengan 1 min D V in min 1 min D VO per LF, ini untuk yang off. Karena semua komponennya ideal, artinya daya input sama dengan daya output. Artinya tekanan input dikali arus input sama dengan tekanan output dikali arus output. Nah, kalau kalian lihat di rangkaiannya, ini arus input ini sama kayak arus induktor, ya benar kan? Sehingga arus input langsung aku ubah jadi IL sama dengan, jadi ini VO, VIN-nya dipindah ke kanan, jadi VO per VIN dikali IO-nya ini aku ubah jadi VO per R. Kemudian langsung diubah, tadi kan baru aja kita turunkan, VO sama dengan 1 per 1 min D kali VIN, artinya kalau VO per VIN sama dengan 1 per 1 min D dikali VO sama dengan 1 per 1 min D kali VIN dimasukin ke sini per R. Nah, sehingga dilakukan perhitungan, hasilnya adalah VIN per 1 min D kuadrat R. Nah, ini adalah rumus arus rata-rata induktor. Nah, kemudian arus maksimalnya, arus maksimal dari induktor itu berarti arus rata-rata ditambah delta IL per 2. Nah, delta IL nya bisa kita pilih antara yang saat on atau off. Nah, karena yang lebih sederhana pada saat on, makanya kita pilih yang pada saat on, sehingga persamaannya menjadi arus induktor rata-ratanya V in per 1 min D kuadrat R ditambah DV in LF, karena harus setengah kan, makanya dikali setengah jadinya DV in per 2 LF. Untuk arus minimalnya, ya tinggal diubah tandanya menjadi min. Jadi V in per 1 min D kuadrat R dikurangi DV in per 2 LF. Nah, dari sini kita bisa mencari rumus induktor minimal agar boost converter ini beroperasi secara CCM, yaitu menggunakan IL min sama kayak buck converter kemarin. Nah, dengan menggunakan 0 sebagai batasnya, kita bisa menghitung L minnya. Jadi 0 sama dengan V in per 1 min D kuadrat R dikurangi DV in per 2 LF. Ini rumus IL min ya. Kemudian dipindah sisi menjadi DV in per 2 LF sama dengan V in per 1 min D kuadrat R. V nya bisa dicoret, dilakukan perkalian silang menjadi L. Langsung aku tulis L min ya, karena kalau kalian menggunakan L yang nilainya sama kayak L min, artinya IL nya itu akan menuju 0, dan nanti dalam prakteknya harus lebih besar dari ini untuk memastikan bahwa boost converter itu beroperasi secara CCM. Jadi hasil perkalian silangnya adalah L min sama dengan D kali 1 min D kuadrat R
per 2F. Kemudian kalau misal kalian nggak mau pakai rumus Elmin, kalian juga bisa pakai rumus standar induktor yang bisa diturunkan dari penurunan awal tadi, delta IL on dan delta IL off. Karena besarnya delta IL on sama dengan delta IL off, kalau kalian ubah sisi jadi L-nya ditaruh di kanan, kemudian delta IL off-nya ditaruh di kiri, persamaannya menjadi L sama dengan dV in per delta IL F. Nah ini jadi pada saat delta IL on ya, tapi di sini on off-nya dihapus karena ya tadi, karena delta IL on sama dengan delta IL off, sehingga nggak perlu diperhatikan. Atau kalau misalkan kalian turunkan dari delta IL off menjadi D kali 1 min D VO per delta IL F. Nah di sini kalian tinggal pilih, kalau misal kalian mau pakai yang atas berarti kalian nggak punya kontrol terhadap besarnya ripple arus, tapi kalau kalian yang bawah berarti kalian bisa menspesifikasi ripple arus sesuai yang kalian inginkan. Selain itu, kalau kalian pakai yang atas, kalian nanti harus mengalikan hasil perhitungan Elmin-nya itu dengan konstanta. Kalau aku biasanya pakai 1,25 atau 1,3, ini untuk menjaga atau memastikan agar boost converter ini beroperasi secara CCM. Rumus induktor ketemu. Next, rumus kapasitor. Nah, sebelum kita nurunin, kita harus memahami kalau bentuk arus kapasitor itu kayak gini gelombangnya. Jadi misal kalian nanti simulasikan di software, nanti bentuknya itu kayak gini. Pada saat on, jadi arus kapasitor itu sama dengan min IO. Kemudian pada saat off, dia sama kayak arusnya induktor. Untuk menurunkan persamaan kapasitor, kita bisa menggunakan rumus dasar kapasitor, yaitu delta Q. Q ini adalah muatan ya, kemudian sama dengan C kali delta VO. Ini mirip kayak yang buck converter kemarin, cuma bedanya buck converter kemarin kan bentuk gelombang arusnya itu segitiga karena dia sama plug kayak induktor, cuma digeser ke bawah kan. Nah kalau ini beda nih, ini bentuknya kayak gergaji. Nah delta Q ini sebenarnya adalah luas dari gelombang ini. Kalau misalkan kita pakai yang on, berarti luas dari kotak ini atau persegi panjang atau persegi, tergantung ya. Kemudian kalau misal kita pakai yang off, berarti kita harus nyari trapesium ini. Untuk mudahnya kita pakai yang pada saat DT aja, karena lebih gampang ngitung luasnya, tinggal panjang kali lebar. Kalau yang trapesium kan lebih kompleks persamaannya, jadi kita pakai yang pada saat DT. Nah kenapa di absolut? Karena ya nilainya positif ya, biar positif. Sehingga absolut delta Q sama dengan IO kan sama dengan VO per R dikali DT pada saat on, sama dengan C dikali delta VO. Nah ini tinggal dilakukan perkalian silang, hasilnya adalah delta VO per VO sama dengan D per CFR. C itu untuk kapasitansinya, besarnya kapasitor, F nya itu untuk frekuensi switching, dan R itu untuk bebannya. Kemudian diubah lagi menjadi C sama dengan D per R delta VO per VO dikali frekuensi. Rumus kapasitor udah ketemu. Oke, next, jadi tinggal dioda dan MOSFET-nya. Jadi untuk dioda dulu, jadi diodanya pada saat on harus bisa mengalirkan arus induktor maksimal. Kemudian pada saat off, dia harus bisa menahan tegangan output yang kalian desain. MOSFET juga sama, jadi pada saat on dia harus bisa mengalirkan arus maksimal induktor. Kemudian pada saat off, karena tegangan MOSFET pada saat off sama kayak tegangan output, ya dia juga harus bisa menahan tegangan output dari yang kalian desain. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misal kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di blog atau di kolom komentar video ini. Sebagai informasi, kalau misalkan nanti pas editing ternyata aku nemuin aku salah ngomong, aku biasanya nulis koreksinya itu di altresa.com. Jadi silahkan kalian cek. Selain itu, kalau misalkan nggak lewat blog atau YouTube, kalian juga bisa tanya melalui sosial mediaku, bisa di Instagram atau Twitter. Insya Allah aku jawab. Yaudah, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.